Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah fillah, pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Umatan TV dalam din yang satu untuk dunia yang bersatu. Semoga saja kita tetap berada dalam naungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema di kesempatan kali ini adalah indahnya akhlak Islam. Ketika berbicara indahnya akhlak Islam, maka tentunya ini tidak terlepas dari peran penting sosok seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang begitu sempurna akhlaknya, Rasul yang telah terbukti sukses dalam membangun kesempurnaan akhlak yang telah dibangun tentunya oleh nabi-nabi sebelumnya dan disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikatakan, beliau disampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indahnya akhlak Islam yang diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, kemudian diikuti oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, ini tidak terlepas dari landasan yang mendasar, prinsip yang menjadi dasar untuk membangun sempurnanya akhlak. Yang pertama, bahwa akhlak yang begitu indah itu dibangun di atas dasar rabbaniyah. Artinya sumber dasar dan tujuan akhlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam penjelasan yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 asma dan barang siapa berakhlak dengannya maka masuk surga. Inilah dasar yang paling penting, bahwa yang bisa melahirkan akhlak yang begitu indah, akhlak yang begitu sempurna adalah sumbernya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dasar, tidak ada sumber, tidak ada tujuan lain ketika berakhlak dengan akhlak yang demikian akan menjadi indah. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ketika mengaplikasikan akhlak dengan dasar sumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah menjadi dasar sumber yang sangat kokoh, yang tidak akan mudah terpengaruh, tidak akan mudah berubah. Dan sepanjang sejarah, akhlak yang dibangun dengan landasan rabbaniyah selalu melahirkan sosok-sosok yang begitu tangguh, sosok-sosok yang begitu kuat, sosok-sosok yang begitu sempurna dan indah berperan di dalam perjalanan dunia ini. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bahwa keindahan akhlak Islam itu juga yang kedua itu bersifat insaniah. Artinya akhlak Islam itu sesuai dengan tabiat asli manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia,
maka kecondongan, kecenderungan manusia sesungguhnya adalah kepada Islam. Maka ketika bersesuaian dengan kecenderungan atau kecondongan tersebut akan mampu melahirkan kesarasian dalam perjalanan kehidupan umat manusia sehingga akhlaknya menjadi indah. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikal dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Karena fitrah Allah yang menciptakan manusia dengan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak akan pernah ada perubahan pada penciptaan atau pada fitrah itu. Dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu menghadapkan wajah kita kepada agama Islam, karena sesungguhnya agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran yang diajarkan oleh Islam keluar dari fitrah manusia. Sehingga inilah yang menjadi kebutuhan umat manusia. Sehingga dalam proses kehidupannya, ketika akhlak yang lahir dilandasi dengan Rabbaniyah dan kemudian juga dilandasi dengan prinsip-prinsip insaniyah, maka akhlak ini akan bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Karena ketika berbicara insaniyah, ini mencakup seluruh umat manusia, tidak tersekat oleh satu wilayah, tidak terbatasi oleh daerah dan juga negeri tertentu. Ketika Islam menyentuh manusia, maka akan mampu melahirkan akhlak yang begitu indah, akhlak yang begitu sempurna. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ketika berbicara indahnya akhlak Islam, karena akhlak Islam itu bersifat sumulia. Akhlak Islam ini bisa tampil di mana saja dan kapan saja. Yang pertama bersifat universal. Artinya dari masa dahulu sampai hari ini, maka Islam akan selalu relevan, akan selalu bisa menjadi solusi dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Sehingga tidak ada alasan ketika tidak mau memilih, tidak mau mengaplikasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam yang akan melahirkan akhlak yang begitu sempurna dan indah. Dan kemudian sifat dari sumulia itu juga integral. Bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian melahirkan akhlak yang sempurna, ini bukan hanya bersifat lahiriah saja. Integral artinya menyatunya antara aspek batiniah, antara aspek lahiriah bersatu, sehingga ketika seseorang mengaplikasikan akhlak Islam, maka pada hakikatnya apa yang dia aplikasikan wujud daripada keyakinan yang ada dalam nafsiahnya atau batiniahnya. Sehingga dengan demikian ini bukan pura-pura. Akhlak Islam itu bukan akhlak yang bersifat lahiriah saja, tapi integral, menyatu antara batiniahnya dengan lahiriahnya, tidak terpisahkan. Dan kemudian sifat daripada sumulia adalah takamul. Bagaimana akhlak Islam ini menjadi akhlak yang sempurna, akhlak yang utuh, yang bulat, yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Sehingga ketika seseorang berupaya untuk mengaplikasikan seluruh kehidupannya untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan mampu melahirkan orang-orang yang berakhlakul hasanah, orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang akan mampu mengisi, menghiasi dunia dengan indah sehingga dunia menjadi indah dengan Islam. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya akhlak Islam ini tidak terlepas dari pertama yang harus menjadikan landasan atau dasar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dalam aplikasinya tentunya kita mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan mampu menghiasi dunia ini dengan akhlak Islam
yang begitu indah. Sehingga pada akhirnya nanti orang akan melihat Islam itu dengan akhlaknya. Orang akan melihat prinsip-prinsip kebenaran Islam melalui akhlak umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.